So lepas dia pergi, saya susah nak tidur malam sebab saya teringat ingat dia. Bila saya susah tidur malam, saya badan saya penat dan saya sangat stres bila jaga anak dua orang kat rumah. Hai, assalamualaikum. Nama saya Azimah Maria binti Abdul Manaf. Saya berumur 32 tahun dan saya mempunyai dua orang anak. Saya merupakan suri rumah sepenuh masa dan juga seorang former doktor. Dan saya merupakan brand ambassador untuk Supercube. Macam mana saya kenal Supercube? Actually, saya kenal daripada saya punya adik ipar, Wani Fiza, yang merupakan brand ambassador Supercube juga. Tapi at that time, dia cerita dekat saya, masa tu saya macam lagak lagi lah. Rasa tu, oh, saya tak minum herbal drink. Lepas tu saya pun rasa saya tak ada masalah yang perlu daripada function-function herbal Supercube ni lah. Sehinggalah bulan Januari 2021 ni, kakak ipar saya meninggal dunia. Dia masih muda, umur 39 tahun. So lepas dia pergi, saya susah nak tidur malam sebab saya teringat-ingat dia. Sebab saya jaga dia lama. Waktu tu dia sakit. Dia breast cancer stage 4. So kita memang tengok dia setiap hari makin merosot kesihatan dia. Memang saya jaga dia setiap hari, basah untuk dia. So memang kita tengok dia sampai macam setahun lebih lah. Waktu tu keadaan dia makin merosot. Dan tahun di Januari 2021 dia meninggal dunia. Saya jadi susah nak tidur sebab malam saya asyik teringatkan arwah. So waktu tu saya memang susah nak tidur malam. Dan bila saya susah tidur malam, badan saya penat dan saya sangat stres bila jaga anak dua orang kat rumah. Keadaan rumah tangga pun jadi kucak kacir. Dengan suami pun kita kadang rasa nak marah, dengan anak rasa nak marah. Semua sebab insomnia, semua sebab tak cukup tidur je. Tapi satu rumah tangga tu dah jadi buat peranda. Sampai satu masa saya luahkan dekat Instagram dan adik ipar saya introducekan saya dengan Supercube. So saya cuba satu cube je. Waktu tu saya cuba osmentase and roses. Alhamdulillah, satu cube osmentase saja satu malam je saya minum. Terus insomnia saya tu memang dah tak ada langsung. Sebab insomnia ni susah nak hilang. Saya dah cuba macam-macam. Jangan cakap essential oil ke apa, memang saya sapu, memang saya diffuse, tapi tak boleh jalan. Malam-malam waktu tidur, kita still macam termenung. Kita rasa macam tak nak fikir apa-apa. Tapi sebenarnya otak kita dah melayang-layang. Tahu-tahu dah pukul 5 pagi, nak bangun, nak siapkan anak, suami, semua. So, cycle tu setiap hari ulang-ulang macam tu. Sehinggalah saya cuba Supercube dan alhamdulillah memang saya rasa excited sangat. Dan saya memang jatuh cinta dengan Supercube bila saya minum osmentase tu. Saya ada bisnes lain sebelum ni, saya jual tudung, Supai Mariam. Tapi bila saya buat sendiri bisnes seorang-seorang, saya agak susah nak catch up postage lagi, nak packing barang lagi, nak buat marketing materials lagi. So saya put on hold bila saya ada anak nombor 2. Kemudian saya jumpa Supercube. Supercube sangat mudah. Kita tak perlu simpan stok. Saya dah tak perlu pergi postage. Anak-anak saya masih di rumah dengan saya, depan mata saya boleh lihat dia orang. Dan saya memang jatuh cinta dengan bisnes Supercube sebab marketing materials semua sediakan, training, coaching semua kita ada setiap minggu. Yang paling penting, zero modal dan commission dia memang unlimited. Supercube meningkatkan keyakinan diri saya sebab dengan adanya Supercube, saya cuba untuk buat sales dan saya buat marketing material sendiri. Dan saya setiap hari saya keluar tunjuk muka dekat Instagram, memberanikan diri. Sebelum ni saya memang susah nak bercakap dengan orang. Bagi semua di luar sana yang ada masalah seperti saya, yang ada insomnia ataupun yang inginkan tenaga yang lebih di waktu pagi, ingin kurangkan stres bila minum lavender, jangan teragak-agak untuk cuba Supercube. Saya meniru orang ramai, terutamanya suri rumah yang ingin mencari side income ataupun siapa-siapa saja yang dah ada kerja hakiki macam tim saya. Saya ada doktor, saya ada engineer, saya ada guru-guru, semua dah ada kerja hakiki tapi diorang masih buat Supercube untuk cari side income untuk future yang lebih cerah. Jadilah bijak seperti mereka.